adab tidur yang ke-9 yaitu an yatadzakkara inda naum anna nauma nau wafatin wa tayaqudha nau ubathin Yatazakar menjadikan pengingat di saat tidur, bahwa tidur itu adalah jenis kematian, dan bangun dari tidur itu adalah jenisnya kebangkitan. Ada persamaan antara mati dengan tidur atau bangun dengan kebangkitan. Persamaannya, orang tidur dengan orang mati sama-sama tidak mengetahui apa yang terjadi. Dia nggak tahu siapa yang di depannya, siapa yang di belakangnya, apa yang diperbuat, ada apa dia tidak mendengar apapun dan yang lain sebagainya ada kesamaan antara orang mati dan orang yang tidur karena itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mau tidur doanya Bismillahumma ahya wa bismika amut eh? amut bukan anam tapi amut dengan namamu aku maut mati. Tapi bukannya dimaksud mati di situ mati melainkan tidur. Tapi memakai amutu aku mati. Ya? Ahmut Amut artinya aslinya aku mati. Tapi yang dimaksud dalam doa itu aku tidur. Lah itu menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah mengajarkan kita untuk mengingatkan diri kita bahwa tidur ini adalah satu macam Atau satu jenis dari kematian Sehingga kita ketika Membaca doa tidur Itu kita menyebutkannya bukan Bismillahirrahmanirrahim Anamu, melainkan amutu Amin ya Begitu juga ketika kita bangun Ketika kita bangun Bukan menggunakan Astaikidu Tapi ahya Bismillahirrahmanirrahim Ahya, aku bangun Atau dalam doa bangun tidur Alhamdulillahiladzi Ahyana Yang telah menghidupkan kami Apakah tadi mati? Enggak, tadi tidur ya. Tapi kenapa kok Ahyana Menghidupkan Itu membangunkan ya, Yang telah memberikan kehidupan Atau menyambungkan kehidupan Bukan tidur mati Tapi tidur akhirnya bangun ini ahyana ba'dama amatana setelah mematikan kami adalah setelah menidurkan kami nah faham ini ya lah ini untuk mengingatkan kepada kita pula ketika bangun nah, kalau baca doa dan saat baca doa fokus hadir hatinya bukan ngelambiar ah, enggak yang baca doa Alhamdulillah Mengingat nah. Bangun Seperti orang mati Dibangunkan Kapan? Dihidupkan kembali Kapan? Di hari kebangkitan Yaitu Yaumul Giamah tuh hendaknya kita sadar Bahwa kita mati ini Kita tidur seperti orang yang mati Kita bangun seperti orang yang Dihidupkan kembali oleh Allah Di hari kebangkitan Sebagaimana Allah berfirman, Allahu yatawafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawafal anfusa, Allah yang mematikan anfusa nyawa-nyawa. Hina mautiha ketika datang waktunya. Wallati lam tamut fi dan yang tidak tidur yang tidak mati fi manamiha di tempat tidurnya. Nah, ada orang yang tidur, lalu hilang. Ada yang naruh di malam-malam tidak bisa, bisa tidur. Siapa yang membuat Allah? Allah yang mematikan atau yang menidurkan orang dan Allah yang membuat orang tidak bisa tidur walaupun dia sudah berada di atas kasurnya. Sebagaimana Allah dalam ayat yang lain Wahwaladhiyatawafakum bilail. Allah yang telah mewafatkan kalian pada waktu malam. Allah mengatakan di situ Samahu tawafian Tawufi mati hmm? bukan nawamakum waladi anamakum atau waladi nawamakum ya? enggak tapi Allah menyebutkan ya tawafakum Allah mematikan kalian atau mewafatkan kalian alias menidurkan kalian di waktu malam nah, karena itu an-nal mustaikit tan kasifulahu musyahadat la tunasibu ahwalahu fi fakahzalik al yara jadi orang yang bangun dari tidur ia akan melihat menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai yang tidak sama keadaannya di dalam tidur jadi ketika dia tidur mimpi ini mimpi itu tapi ketika dia bangun dia melihat ini melihat itu berbeda, nggak sama dengan apa yang dilihat di saat tidur. Sama dengan orang yang dibangkitkan nanti di hari kiamat. Orang yang dibangkitkan di hari kiamat ia akan melihat sesuatu yang tidak terlintas dalam dirinya sama sekali, dan tidak pernah dilihat kenyata apa-apa nyatanya sama sekali. Jadi tidak pernah melihat kenyataannya kecuali saat saat itu. Wa mitlu naum bainal haya wal maut mitlu barzakh bainad dunya wal wal akhirah. Antar permisalan tidur dengan kehidupan dan mati itu seperti permisalan antara barzakh dunia dan akhirat. Nah, karena itu Luqmanul Hakim mewasiatkan atau berkata kepada putranya ya bunayya in kunta tasyuk fil maut fala tanam. Fa kama annaka tanam kadzalika tamut wa in kunta tasyuk fil ba'ats fala tanam fala tantabih. Fakama nawik kata mautik putraku Katanya Lukman, Kalau kamu ragu Tentang kematian Jangan tidur Kenapa? Sebagaimana kamu tidur Seperti itulah kamu mati Jika kamu ragu Tentang kebangkitan Maka jangan terbangun Jangan bangun Turu terus Terus karena sebagaimana kamu bangun dari tidurmu, seperti itulah kamu akan dibangkitkan setelah matimu. Enggak ada perbedaan sama. Orang hidup kemudian orang bangun kemudian tidur itu seperti orang hidup kemudian mati. Orang bangun dari tidur, seperti itu pula nanti orang mati dibangkitkan. Paham ya? Nah, jadi kalau, kalau kita ragu lihat tidur itu aja sudah gambaran kita kita bangun kemudian tidur bangun itu seperti gambaran hidup mati dibangkitkan nah, jadi ya, ragu ada nah, kenapa ragu seperti itu aja bisa dilakukan oleh Allah apalagi yang lainnya sehingga lukma eh, kabul ahbar beliau berkata ala aiman kibla katanya kabul ahbar jika kamu tidur, maka berbaringlah dengan lempeng yang kanan, menghadaplah kiblat, maka karena sesungguhnya tidur itu adalah wafatun kematian. Nah, tidur adalah kematian. Orang mati ya, Pak. Orang mati dalam kubur dibaringkan dengan lempeng yang kanan menghadap ke kiblat mati. Bahkan kalau nggak menghadap seperti itu wajib digali untuk dihadapkan ke kiblat. Nah, itu diantara salah satu yang menyebabkan diwajibnya digali kembali mayit yang sudah dikubur untuk menghadapkan ke kiblat. Nah, yang dimasukkan peti tidak dihadapkan kiblat, wajib dibongkar untuk dihadapkan ke kiblat. Enggak haram, wajib itu. Enggak dosa, wajib dihadapkan ke kiblat. Ini karena ini karena itu karena apapun kecuali sudah hancur lebur dimakamkan itu kata dia pergi apa hancur lebur tapi kalau masih ada apalagi wutu wajib menghadap kiblat orang mukmin orang muslim yang beragama Islam mengetahui mayat tidak dihadapkan kiblat ditaruh di peti dia melaksanakan dosa apa yang dia dapatkan dari uang haram haram kenapa bentuk kemaksiatan dan dia tahu haram nah, sekarang kan banyak bagi-bagi duit masalah itu ya banyak sekarang bagi-bagi duit tidak dihadapkan kiblat kecuali orang-orang tertentu ya. yang enggak yang banyak yang enggak itu haram ya. dosa Nah karena itu wajib digali untuk dihadapkan ke kiblat lah nah, karena itu apa karena tidur itu seperti mati nah wafatun maka nah, diperintahkan untuk tidur dengan lempeng kanan menghadap kiblat seperti adab-adab yang sudah dibahas. Sehingga setelah Aisyah menceritakan karena Rasulullah SAW akhiru mayagul hina yanam bahwa wadiun khaddaw ala yadihi liumna bahwa yara anna humayitun fi laylatihi tilka Allahumma rabba samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli syai'in wa malikahu dan yang lain sebagainya. Ya, Sayyidina Rasulullah itu ya, ketika tidur atau akhir yang diucapkan oleh Rasulullah ketika tidur ya, meletakkan tangannya ya, atau pipinya di tangan kanannya ya, ya, kayak bantal ya, oleh Rasulullah ini bukan seperti kita ya bantalan enak ya bantalan enak tangan ngerangkul guling ya, ya, baik guling mati atau guling hidup dan lain-lain sebagainya Rasulullah enggak tangannya Nah, kalau tidur gini itu kan nggak bisa tidur lama ya, ya nggak bisa tidur lama makanya nggak ada dari kita yang mau tidur seperti ini, nggak suwe turun nih kok tangi, mengelor dari seobang ini tangi akhirnya, nggak kepingin tangi, tuku bantal sih enak, nggak cukup ngiler, mengalir kayak sungai, nah, setelah itu dibarengi dengan suaranya sungai. <tuh> <tuh> lah, kemudian Rasulullah menganggap bahwa ia mati di malam itu. Rasulullah ini. menganggap mati di malam itu bukan bangun. Menganggap mati sehingga Rasulullah membaca doa Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal azim, rabbana wa kulli syai'in wa malikahu dan yang lain sebagainya, doa yang sudah direbutkan di dalam kitab ad-da'awat. Nah, karena itu fahagun alal abdi an yufatisha an galbi inda naumi annahu ala yana. Maka wajib bagi setiap hamba memeriksa hatinya ketika tidur. Dia tidur dalam keadaan apa? yana? Atas apa dia tidur? Atas apa dia tidur? Wa mal ghalib Apa yang kuat dalam dirinya saat mau tidur itu apa yang kuat? Cinta kepada Allah, Cinta bertemu dengan Allah atau cinta dunia yang kuat dalam hatinya, apa dalam dirinya saat mau tidur, ya. agar menjadi pasti dia dimatikan oleh Allah atas keadaan atau kepada keadaan yang menguasai dirinya. Ya, kalau yang menguasai dirinya itu cinta kepada Allah cinta bertemu dengan Allah maka husnul khotimah ya, tapi kalau dia tidur dalam keadaan cinta dunia mikir nah ya, yang dipikirkan mau tidur itu jumlah barang yang terjual besok harus menjual berapa atau harus dapat untungan berapa atau harus dapat job kemana itu yang dipikirkan harus keluar berapa truk dan lain -lain. itu yang dipikirkan dalam malamnya atau yang dipikirkan hanya perempuan misalnya. Nah, berarti dia meninggal dalam keadaan kelalaian. Nah, cinta dunia dan semisalnya yang menguasai dirinya. Berarti meninggal dalam keadaan tersebut. Dan untuk apa tujuannya? Fa innal mar'a ma'aman ahab wama ma'ama ahab. Orang itu akan dibangkitkan bersama yang ia cintai. Nah, bersama ia yang cintai dan sesuatu yang ia cintai. Nah, kalau dia tidur yang menguasai dirinya itu adalah Allah. Yang menguasai dirinya itu adalah Rasulullah, yang menguasai dirinya itu adalah ketaatan, kebaikan, perencanaan baik. Besok saya mau membaca Al-Qur'an, besok saya mau salat duha, besok saya mau salat berjamaah, besok saya mau sedekah, saya besok mau nuntut ilmu dan lain, lain sebagainya. Itu yang menguasai dirinya saat mau tidur. Maka nanti kalau dia mati dibangkitkan bersama orang-orang yang ia cintai atau keadaan-keadaan yang ia cintai, sesuatu yang ia cintai tapi kalau yang dia tidur yang dipikirkan maksiat yang dipikirkan kemungkaran, yang dipikirkan dunia harta kedudukan, perempuan dan yang lain sebagainya, maka ia akan dibangkitkan bersama yang ia cintai atau sesuatu yang ia cintai, nah Udhubilamin Lalik nah. Nah, karena itu, ketika tidur harus kita periksa hati kita, apa yang menguasai diri kita. Nah, kalau dunia, ya kita perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Kita ingatkan diri kita, Kenapa Untuk apa? Kanan, kiri, kita, depan, belakang, kita telah mati, memiliki harta banyak, ternyata mereka meninggal, tuh, gak bawa spring bed, gak bawa bantal, gak bawa kasur, dibawakan bantal, dibalik, no Dikembalikan. Padahal bantal yang dibawakan bantal yang murah. Apalagi yang mahal, yang murah aja dikembalikan. Kan gitu ya, taruh penduso. Supaya enggak goyang-goyang. Apakah dipendem, pendem Saat bantalan mayite. dibawakan guling? Tidak. Dibawa pulang. Mayitnya dimana? Dibawa pulang. Kafannya pun harganya cuma berapa? yang meninggal kaya miliarder terlilunan uangnya tapi sama dengan orang-orang miskin terus kenapa aku mengejar untuk apa itu contoh-contohnya sudah ada di depanku aku lihat dengan mata kepalaku sendiri mereka tidak membawa kartu ATM-nya mereka tidak bawa kartu kreditnya mereka nggak bawa kontak kunci mobilnya sertifikat rumahnya nggak bawa terus Buat apa aku mengejar Untuk menebalkan dompetku itu Untuk menebalkan Atau apa Me Memperbanyak rekeningku dan lain sebagainya Buat apa Itu pikirkan Apa manfaatnya Waktu kuras banyak Hanya untuk ini untuk itu dan lain sebagainya Istighfar Istighfar dan istighfar Bagus Bukan malah dinikmati untuk ini ini dibangkitkan bersama yang kita cintai kalau yang kita cintai dunia jangan harapkan surga jangan harapkan rahmat karena hubudunya rasulullah katia ten jangan mengharap tinggal bersama nabi jangan menginginkan nanti bersama orang-orang yang dicintai oleh allah nggak ada karena apa itu yang menguasai dalam diri kita saat mau tidur nah. Kemudian yang ke-10 yang terakhir dari adabnya tidur yaitu doa inda tenabuh. membaca doa ketika bangun. Nah, dua hal ini banyak dilupakan, doa mau tidur sama doa bangun tidur. Kalau yang lain sudah pasti wis akeh Kalau doa bangun mau tidur sama ini itu insya Allah banyak yang hafal Banyak yang tahu Tapi banyak juga yang meninggalkan Apalagi adab-adab yang Yang lain ya, Ini penting doa ketika bangun Makanya ya, ya, Rasulullah s.a.w. mengajarkan Banyak doa sebetulnya ya, Saat kita bangun memang untuk bangun Ada saat ketika kita terbangun Kemudian kita lanjut tidur Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Rasulullah s.a.w. Khususnya kalau kita terbangun karena gelisah atau karena takut. Diajarkan doanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi buruk, bangun kita. Karena ada kadang, kadang mimpi membuat kita terbangun kemudian kita ngos-ngosan kayak benar-benar kita lari padahal nggak lari lah terbangun saat itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lah kita kan nggak bangun kita tidur lagi lanjut tidur nah ada bangun memang bangun sudah nah, bangun nggak tidur lagi lah itu doanya beda tapi simpelnya singkatnya ketika kita terbangun atau ketika kita eh, bolak-balik ya jadi ketika bangun simpelnya itu membaca la ilaha illallahul wahidul kohar Rabbus samawati wal ardi wa azizul khafar La ilaha illallahul wahidul kohar Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahum al azizul khafar Jadi ketika kita terbangun ya, Bangun, ngelilir Jangan tidur Baca doa dulu La ilaha illallahul wahidul kohar Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahum al azizul khafar Tidur Bangun lagi, seperti itu lagi. La ilaha illallah rabbus samawati azizul Berulang kali kita terbangun tidur, ya seperti itu. Nah, itu simpelnya. Jadi ketika tidur harus kita usahakan dalam keadaan zikir dan ketika bangun atau terbangun tidur dan bangun itu juga dalam keadaan zikir dan itu menjadi tanda cinta. Jadi tidurnya dalam keadaan berzikir, terbangun berzikir, ketika bangun berzikir. Itu berarti alamatul hub. kenapa kok bisa dikatakan tanda cinta? Iya, selalu diingat yang dicintainya. dia cinta kepada Allah. Gimana? Mau tidur diingat Allah itu. Allah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, diingat Allah. Bangun tidur yang diingat yang dicintainya. Nah, seperti orang yang WA mau tidur nunggu jawaban tertidur. Ketika dia terbangun, apa yang pertama dipegang, dicari HP-nya ada jawaban enggak? Nah, seperti itu ketika kita terbangun. La ilaha illallah wahidul rabbus samawati wal ardi Ketika bangun, juga gitu yang kita ingat. Ah, ini tandanya orang cinta. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, Karena tidaklah seseorang hati Yang melazimi dua keadaan ini Maka itu adalah orang yang benar-benar cinta Nah dari situ bisa kita membuktikan diri kita Kita ini cinta kepada Allah atau enggak Kita buktikan ya, Selama ini kan enggak ya Tidur kadang lupa Atau kalau tidur enggak lupa Bangunnya yang lupa nah, Ini enggak Kita buktikan mulai malam ini Kalau kita memang cinta kepada Allah kita ingat gak sama Allah Ketika tidur Tertidur dalam keadaan zikir Ketika terbangun kita membaca zikir Ketika bangun kita membaca doa Kalau kita ingat berarti itu adalah Tanda cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu ketika bangun doanya yang paling singkat Yang insya Allah dihafalkan oleh oleh anak-anak TK Dan orang-orang yang sekelas TK Yaitu Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur anak-anak TK dan orang-orang yang sekelas TK. Nah, tapi kalau yang nah, masuk di SD, SMP, SMA dan kuliah, maka dia akan menambah, menambahkan doanya asbahna wa asbahal mulku lillah, wal azamatu wal qudratu lillah dan yang lain sebagainya dari apa yang telah diajarkan oleh Imamul Ghazali khususnya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan adab-adab tidur yang 10 dapat kita amalkan dalam keseharian kita di saat kita mau tidur hendak tidur amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad Ilzam baraba quatro con la was al-husama min daril futun la yadiku sadruk fal hadis yahun allahul muqaddir wal alam syuun لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعه ما وراك وتدبر ايضا واشهد من براك مولاك المهيمن انه يراك فاوض له امورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون لو علم وكيف قول ذي الحماك يعترض على الله الذي خَلَقْ Qadwa wa qaddar kull shay bihak ya qalbi talabba watrukil mujun la yaksur hammu ma qaddir yakun minta ala birizqil qawam فِي الْكِتَابِ الْمُنْزَالِ نُورًا لِلْأَنَامِ فَالْرِضَى فَالْرِضَى وَالسَّخَطْ حَرَامٍ وَالْقُنُّعْ رَاحًا وَالطَّمَعْ جُنُونَ لَا يَكْثُرُ هَمُّكْ مَا

لا يكثر همك ما قدر يقول الذي لغيرك لا يصل اليك والذي كسيم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقه والشرع المسون لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير خَدْمِ الانبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير. Mari hisabamalat bil ghusul la yaksurham mukaddir yakun walhamdulillahirabbil alamin nasallu allahu salatin ala sayyidina muhammadin adada maklumatik wa midada kalimatik kullama zakaraka wa zakara zakirun wa falan zikrika wa zikril ghafilun Allahumma salli awdala salatin ala as'adi makhlukatik syihidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada maklumatik wa midada kalimatik kullama zakaraka wa zakara zakirun wa zikrika wa zikril ghafilun Allahumma salli ala salatin ala asadi makhluqati sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa, wa salim. adada ma'lumati wa midada kalimati kullama zakaraka wa zakara zakirun wa ghafla la wa dhikri al ghafilun rabbana wa fa'na bima allamtana rabbi allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqi ahlana wa qarabatana fi dinina Lalil kutri unsa wa zakar Rabbi wa fikna wa fikum lima Tartadi kaulan wa fi'lan karama Warzikil kulla halalan da'ima لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكل رب رضا منك العيون وقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفر وصر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تحشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكدام فيه لناس شفا وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابه الغرر Allahumma hdina bi hudak waj'alna ja mimman yashadun fi ridak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adadama fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah Wa ala ali wa sahbih Allahumma ja'al fi ta'atika Farahi wa sururi Wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim biha alati sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati wa ufir dhunubi wa sayi'ati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa bal jami'a hasanati wa samihni fi ma mada wa ma ya'ti wa aktubni fi diwa najati fi hayati wa fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi'atak Ragibun fi'ridak Musaslimun likadak Faktubni min awliya'ik Wasluk bi sabi'lah hudak Wa alhikni bi asbi'ak Allahumma silni biman yusiluni ilaik Wa jema'ni biman yajma'uni alaik Wa silni min ala'ma li Ma yajibu la sulfal adaiq Salatullah alaihissalam Muhammadin wa alaihi wassalam Fatiha bini terkubur salah Rasulullah Muhammad bin Abdullah وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا إلى الإمام إمام مسجد الإسلام بحامد محمد, محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وأصوله وفروعه المنتسبين ومحبي من به وعلى رؤية سنة مجر الله من النساء وسنة بن أحمد وسنة علاوي بن الله بن أحمد وسنة الفقه المقدم محمد بن علي بعلاوي جميع سادات وسنة الفقه المقدم محمد بن علي بعلاوي وسنة الشيء عبد الرحمن سكاوى بن بكر سكران والأمام المخضر وإحوان منهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر الأدني والإمام فقر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم

وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلميذهم والمحبين والمتعلقين بهم ولا روي الحبيب جعفر بن شيخ الأسقاء والحبيب عبد الله بن بكر الأسقاء والحبيب سلمي محمد الأسقاء وأصولهم وفروعهم وجميع من دفن في هذه وجميع من وجميع جميع, جميع مشايخنا ومعلمنا وذل الحق علينا وأمات أهل من أهل إلى الله وحي من أيام على الله وأسرى أننا أن الله, و الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون وقال فتبين وأن الله يفتح فتنا وفتنا وفتنا في ويعلمنا يعني سبيل ويهدينا إلى سبيل سبيل ورزقنا النبيين ويحفظ المسلمين وإلهام الملائكة المقربين ويحفظنا من كل أذى ويجمع كل بلدك ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع دين الدنيا الدنيا بالمسرد الأقرب المغفر ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علوم وأعمال وأخلاق أن على هذه النيه وعلى كل صالحه وعلى من و صالح وعلى من هو وعلى من هو ما نوينا وما قصد وما طلبت منا إلى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من به مقاليد الامور كلها واليه ارجو الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيا واجعل خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والريال وارزقنا من رزقك الحلال لنا من شر ما تاتي بالايام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ويطلب علينا انك انت السواب الرحيم وصلى الله على سلام محمد النبي الامي وسلم الحمد لله رب العالمين